Wedi, mantep. Berkah terus ya, Pak ya. Amin. Mantep. Ketemu Arafi terus dong nih. Besok. Besok ketemu. Ini bajunya oksigen nih. Endorse dari Arafi nih. Mantep. Tuh banget. Kok Mas Rifan nggak pakai? Nggak kepikiran. Kenapa? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba basongnya di Mas Ahmad atau Pak Gus. Jangan lupa ya di nonton subscribe cuma di bawah. Tombol di atas. Tombol di atas. Jumlahnya ada berapa semuanya? Jumlahnya udah berapa semuanya? 100. Semuanya ada berapa? 117. Yang mau dibaginya mana? Yang ini guys. Ini guys. Isinya apa? Isinya buka. Tarik. Sini guys, lihat guys. Kamera. Itu ada apa aja sebutin? Mie pedes. Telur. Telur. Mie. Nasi. Ya, terus apa lagi? Sendok. Iya, sendok terus. Pasang. Tempe apa kamu? Itu tempe. Ini apa nih? Apa ya? Tanya Om Adip itu ini apa gitu? Apa? Pastel. Pastel? Apa lagi? Mau lagi? Sudah deh. Kamu nama panjangnya siapa? Apa? Nama panjang kamu siapa? Anjang. Nama lengkap. Siapa nama lengkapnya? Namanya Khalifi. Khalifi. Khalifi apa? Khalifi Boy. Khalifi Boy. Boy. Enggak bohong. Ayo buruan. Nah, satu lagi belum. Tinggal satu lagi nih, belum dibagiin. Iya teman-teman, kita tadi sudah selesai packing-packingnya. Sekarang kita mau bagi-bagiin nih di daerah Jakarta, tapi deket Bekasi. Ya udah, kita Bismillah, kita berbagi. Semoga apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah kita inginkan terkabul dalam waktu dekat ini. Dan semoga semuanya Tante Leni, Tica, Bude As, terus Bapak Suyono, semuanya sehat, berkah, dan yang ikut terlibat dalam hal ini, saya doakan semuanya lancar dalam usahanya. Ya udah teman-teman, kita lanjutin dulu yuk.
Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai berbaginya. Tapi perut saya keroncongan nih teman-teman nih, karena udah pusing, pusing banget. Karena saya itu kalau udah telat makan tuh pusing bawaannya. Jam 12 lewat telat dikit aja, pusing malah saya. Nah, sekarang kita mau cari makan. Lo berhenti dulu dah. Cari makan apa ya? Bakso aja yang seger-seger gitu biar pusingnya hilang. Bakso. Iya. Tapi bisa juga sih bakso. Bakso aja yang kuah-kuah. Aku pengen yang kuah-kuah deh. Bakso. Boleh deh, boleh deh. Kuah-kuah. Oh, kalau begini aja. Kan ini kan di Bekasi ya. Kita kayak baksonya si Dimas aja ya, mau enggak sih? Oh, Dimas si, itu yang Raffi Ahmad itu. Yang Raffi Ahmad itu ya. Oh, boleh juga. Tapi tuh. Bakso ikan ya, bukan yang bakso gimana-gimana. Oh, ya enggak apa-apa sih, yang penting ya cobain aja, cobain. Kuahnya ada dong. Ada ya. Bakso enggak ada kuahnya gimana? Kan ada bakso ikan yang enggak ada kuahnya. Enggak, itu sama kayaknya. Aku sih pernah lihat juga. Kayaknya boleh tuh ya ke sana yuk. Boleh. Penasaran juga. Coba deh lihat di map. Berapa kilo yang dari sini? Coba kamu lihat berapa kilo dari sini. Saya lihat. 10 kilo. 10 kilo lumayan juga ya. Tapi enggak apa-apa sih. Ayolah cobain. Ayo cobain ya, yuk. Kita cobain. Ya kita kesana ya teman-teman yuk. Semoga enggak ngantri ya. Pasti ngantri kan tuh viral gitu kan. Ya udahlah kita coba aja yuk. Ya. Ah itu maksudnya. Oh, ngantri, Bro. Ngantri. Tuh lihat antrinya. Ternyata ada Dimas lagi. Enggak ada. Kita parkir sini. Alhamdulillah teman-teman, setelah perjalanan lumayan membuat pusing saya semakin pusing. 30 menitan enggak sih, ya hampir 30 menit, 20 menit lah. Kita sudah sampai, tapi tadi ngantrinya panjang banget. Ya udah. Enggak apa-apa kita cobain sih. Seenak apa sih gitu loh bakso viral itu. Ya teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya bakso ikannya Dimas Ahmad. Cepat ya. Kita ngantri udah 10 menit nih. Dan tadi nanya sama tukang parkir di Alfa, itu katanya tutupnya maghrib. Nah ini udah mau maghrib, tapi belum tutup karena mungkin ngantri panjang ya, lihat tuh antrinya. Karena mungkin ngantri panjang, jadi ya nggak tutup. Tapi semoga pas kita sampai sana stok baksonya masih ada. Berapa lama ngantri? Baru sih. Baru. Tapi apa namanya? Udah tahu bakso ini udah lama atau baru-baru ini aja? Udah lama banget, tadinya di dalam. Oh, di dalam sekolah? Ini di gang situ dia. Oh. Sampingnya warung itu. Sekarang pindah ke sini. Karena mungkin sudah viral. Oh, gitu. Berarti ngikutin dong perkembangan di Mas Ahmad itu ngikutin. Ngikutin. Oh ya? Ibu orang sini? Orang sini. Siapa namanya? Namanya Nia. Orang sini loh. Orang sini aja rela ngantri gitu dari Tangerang masa enggak ngantri kan gitu kan. Lumayan sih tapi dibanding yang lain-lain enak ya kuahnya. Oh, enak ya? Wah, ini gimmick atau lu jujur nih? Hah? Gimmick. Jujur. Ya udah, saya penasaran, Bu. Saya enak apa sih bakso gitu? Berapa harganya kalau boleh tahu? Iya sih dulu aku suka di situ ya. Kadang dia mah 3.000 boleh, 4.000 boleh. Oh gitu. 5.000 boleh. Jadi enggak dibatasin teman-teman. Enggak dibatasin. Kita belinya berapa ya boleh. Berapa aja boleh. Sepunya uang kita. Iya. Ya udah deh. Bu, makasih ya Bu ya. Iya, selamat mengantri. Udah berapa lama ngantri ya? Setengah jam lah. Setengah jam. Bayangin setengah jam tuh. Nenang ngantri buat baksonya Dimas Ahmad. Bagus, aku sambil record enggak apa-apa ya? Bisa nih, jadi
Jadi aktor ya. Pak, mau nanya dong sebentar. Sebelum viral berapa Pak produksi baksonya sehari, Pak? Habislah. Iya. Enggak, bawangnya. Bawangnya atau habisnya? 1.200, 1.500. Sebelum viral. Ya. Sesudah viral? Iya. Ini gua 5.000 lebih. 5.000 lebih dan habis. Alhamdulillah tinggal sedikit. Alhamdulillah, ya Allah, bagus, mantap ya Pak ya. Tapi sekarang Dimas sudah pulang, maksudnya pulang balik rumah atau tinggal di Andara sekarang? Tinggal di sana. Tinggal di sana sekarang. Oh. Mantap. Gimana Pak perasaan? Orang tua untuk anak yang sekarang Dimas udah menjadi yang gimana ya? Ya tenang lah. Tenang ya Pak ya. Mas Rifan gimana perasaannya? Ya nggak beda jauh lah. Hah? Nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya. Bedanya berapa tahun Pak sama Dimas? 8 tahun. Oh 8 tahun. Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? 6 tahun ya. Berarti Mas sekarang 25 ya? 26. Oh. Mas sekarang 19, 20 kan kemarin, oh iya 6 tahunnya. Wede, mantep. Berkah terus ya Pak ya. Amin. Mantep, ketemu Arafi terus dong nih. Besok. Besok ketemu. Ini bajunya oksigen nih, endorse dari Arafi nih. Mantep. Tuh banget. Kok Mas Rifan gak pake? Gak kepikiran. Kenapa? Karena gak dibayar ya. Ah, dipisah aja Pak, boleh Pak. Pak, kuahnya banyakin Pak, katanya aku denger kuahnya enak. Iya, mau dong Pak. Oh gitu. Tapi banyak yang bilang kuahnya. Mau dong, banyakin. Berarti sebelum Bapak Dimas kan di sini yang jaga ya? Dimas bantuin. Oh, Dimas bantuin ya? Iya, sama kayak gini. Oh, benar-benar. Terus yang viral di TikTok? Orang ini juga orang sukses. Oh, Pak, sukses apa ya? Nanti saya review baksonya. Sama. Humble ya? Humble boleh Pak. Ini selesai jam berapa Mas Rifan? Habisnya kalau kita. Sehabisnya ya? Sampai jam 9 malam bisa. Bisa jadi. Kalau masih ada ya terus aja. Tapi bener loh teman-teman, kita alhamdulillah loh dapat loh. Ini dapat kita. Biasanya tadi udah bilang mau habis. Wah, itu udah panik juga kan. Kita jauh-jauh enggak dapat. Ya udah zong gitu. Tapi alhamdulillah kita dapat berkat Mas Rifan juga nih. Sukses ya. Ya. Salam kenal. Ya. Pak Agus, ya. Saya pamit pulang ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, tadi di sana teman-teman, karena nggak ada mangkok dan langsung dibungkus. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mereview jujur ini baksonya Pak Agus atau Dimas Ahmad yang sekarang sedang viral-viralnya. Coba ini dulu masukin kuahnya, dikit-dikit bentar. Tapi ini teman-teman, dari wanginya aja udah harum. Enak-enaknya tuh kayak udah berasa, cuman ya kita kan belum coba ya. Coba dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya coba baksonya di Mas Ahmad atau Pak Agus. Bentar. Susah nih. Ini nih. Oh. Wow. Oke. Coba bismillahirrahmanirrahim. Dari kuahnya aja. Enak banget. Sumpah. Ikannya berasa sih emang enak, ini enak, segar teman-teman, tapi ada satu belum bisa makan di tempat. Coba kalau bisa makan di tempat mungkin akan lebih banyak lagi, tapi nggak apa-apa karena kan kata Arafi nanti mau dibuatin usaha bakso yang di ruko gitu kan. Ya semoga kita nanti bisa mampir lagi di sana ya. Semoga nanti pas sudah ada rukonya. Ini enak. Pertahankan Pak Agus, pertahankan Arifan, Adimas semuanya, dan ini rasanya enak. Mantap. Kameramen enggak usah dikasih. Enggak usah dipotong lagi.